Eka Yunita, halo. Welcome back to my channel. Hari ini aku dadakan banget mau bikin tutorial. Ini benar-benar tutorialnya gampang banget, semua orang bisa ngelakuin. Asal punya album yang jelas itu ya, sama punya handphone buat ngerekamnya. Jadi aku baru aja tahu kalau album-album dari NCT itu bisa, kalau dilihat pakai satu aplikasi tertentu gitu, bisa kayak ada apa ya, VCR atau apa sih, aku nggak tahu namanya, cuman kayak ada videonya gitu. Padahal kalau kita lihat ini bener-bener kayak album biasa, album pada umumnya gitu, bener-bener kayak album biasa doang, kayak cuman book-book gitu doang, foto book, kumpulan foto book gitu doang kan, nggak ada yang spesial gitu loh kalau dilihat dari kasat mata kayak gini. Tapi habis ini kalian bakalan lihat bener-bener deh ya, SM Entertainment tuh. Kita tuh nggak tahu sebagai NCTzen, tapi kayak emang nggak tahu ya, ini album mahal, albumnya mahal karena itu, atau emang semua album bisa kayak gini? Apa cuman dari SM doang? Apa cuman NCT doang? Aku nggak tahu, karena di kos cuman ada album NCT doang. Jadi aku nyobanya juga cuman di NCT doang. Kalau di album lainnya kalian mungkin bisa dicoba aja, karena aku juga belum nyoba di album lainnya, belum nyoba juga di album dari grup SM lainnya selain NCT, kayak EXO gitu aku juga belum nyoba. Jadi kayaknya nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya ya, biar kalian nggak penasaran lagi. Oke. Jadi yang pertama ini. Oke ya, kalian harus punya aplikasi Archive yang logonya A ini. Pertama harus punya aplikasi itu dulu, download di Play Store kalau di Android atau di App Store kalau di iPhone. Oke, langsung aja setelah itu kalian buka aplikasi Archive and then kalian rekam aja deh di albumnya NCT. Oke. Can you see this? Oke. Oh my god. Oh my god. Ini keren banget, sumpah. Oke. Mark, ini aku bener-bener nggak tahu, bener-bener baru tahu hari ini. Kayak, ya ampun, aku kemana aja dari kemarin. Aku baru tahu ini. Ini kayak apa ya? Tuh kan. Ini kayaknya dari kumpulan-kumpulan fotonya mereka waktu mereka photoshoot deh. Kan? Nyangka nggak sih bakalan album kayak ini albumnya kalau misalnya ininya dihilangin ya? Oke. Kalian cuma lihat album doang biasa, tapi kalau kita pakai tadi aplikasi Archive. Oke. Ini menurut aku ini keren banget sumpah. Oke. Ini kalau tadi aku udah rekam kayak ada sekitaran 1 menit 30 detikan gitu sampai habis. Tapi menurut aku ini benar-benar keren banget. SM tolong, ini kenapa benar-benar NCT Neo Culture Technology banget, emang teknologinya dari NCT itu benar-benar keren banget. Oke, menurut aku kalian masih wajib banget buat nyobain, karena ini menurut aku keren banget. Nggak tahu sih ini di kayaknya cuma di depan doang, kayak di album NCT yang kayak NCT Dream gitu bisa, NCT 127 ini juga bisa. Aku belum tahu kalau di Wavy bisa apa enggak, tapi kayaknya menurut aku juga bisa juga, karena Wavy secara kan subunitnya dari NCT juga. Wah, SM bener-bener. Oke, aku tahu kenapa ini harga album mahal. Karena ternyata emang di dalamnya ada teknologinya. Oke, guys. Ini dulu tutorial buat hari ini. So simple banget. Gampang banget. Kalian bisa nyobain. Yang penting punya album sama punya handphone. Itu doang, ya kan? Keren banget, sumpah. Jangan lupa dicoba. Jangan lupa juga beli albumnya NCT. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Annyeong. Sarangnge. Nih.
Hahaha.